Sebenarnya saya malu mau ngomong ini, Pak. Gak usah malu, Pak Rijal. Iya, Pak. Gak usah malu. Kita berdua sudah menganggap Pak Rijal sebagai orang tua sendiri. Betul, Pak. Saya takut Pak Aji tersinggung. Enggak, Pak. Iya, kita enggak tersinggung kok. Ngomong aja, Pak. Kasih tahu aja. Sebenarnya tadi di kantor saya sudah mau ngomong, tapi Pak Aji enggak nanya. Tiap hari saya nanya, Pak Rijal. Iya, saya tahu. Saya Saya Iya, Pak. Kalau boleh, saya mau kerja lagi, Pak. Kalau sudah ada yang gantiin. Ya, tentu aja boleh, Pak. Belum ada yang gantiin Pak Rijal. Saya kira Pak Rijal mau ngomong apa. Ya, saya seneng Pak Rijal mau kerja lagi. Rijal gak usah ke kantor dulu. Kenapa, Pak? Tunggu aja di rumah. Nanti saya suruh orang untuk ke rumah Pak Rijal. Iya, Pak. Ada yang lain, Pak? Ada, Pak. Masalah pekerjaan? Bukan, Pak.